Kepolisian Daerah Jambi Bordoko, seorang anggota kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi tewas ditembak pelaku kejahatan curanmor. Korban bernama Bribka Pajar, warga Palimo, Kota Baru. Peristiwa naas tersebut terjadi di salah sekok tempat persembunyian gebong curanmor Selasa jam 2 dini hari. Kapolda Jambi Brigjen Pol Mulis AS membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Kapolda, korban tertembak saat hendak menangkap pelaku curanmor. Informasi yang dihimpun, korban tertembak di bagian dada. Kejadian bermula setelah tim berhasil mengamankan pelaku penadah motor hasil curian. Hasil penyelidikan bahwa masih ada dua kawan pelaku yang berada di wilayah Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi. Saat penggerebekan yang dipimpin Kanit Reskrim Polres Jelutung sudah berhasil mengamankan sekok pelaku. Setelah itu dilakukan penggeledahan untuk mencari sekok orang kawan pelaku lainnya. Pada saat masuk ke rumah pelaku, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seketika korban keluar dengan kondisi tertembak di bagian dada. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, namun korban meninggal saat perjalanan. Sofia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.